ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau sholat Anda benar, hati Anda tenang. Ciri hati yang tenang, dia bisa mengendalikan nafsu dalam kehidupannya. Jadi kalau teman-teman sudah sholat 5 kali dalam sehari, tambah dengan sunnahnya, hatinya belum tenang, pasti ada yang kurang tepat dalam sholatnya. Karena jangankan sholat, tempat sholat saja disebut oleh Quran tempat yang menenangkan. Anda dari rumah, datang ke masjid, begitu dibuka pintu masjid, melangkah ada ketenangan tersendiri. Ada lain teman-teman. Makanya saya beri saran sedikit ya. Ikuti pola sahabat dulu. Itu mereka apapun pekerjaannya, ada pengusaha, ada pedagang, macam-macam. Itu kalau selesai bekerja, itu gak langsung ke rumah pak, teman-teman. Mereka mampir ke masjid. Begitu keluar dari masjid, yang dibawa itu aura masjid. Di nyampe rumah itu bukan aura pekerjaan. Coba mampir, begitu keluar, sudah ada ketenangan dalam jiwa. Enak. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.